Nikita Willy yang tengah baby moon di Amerika pun memperlihatkannya di sosial media. Tak hanya para sahabat, para netizen, bahkan keluarga dari Nikita Willy pun berkomentar bahagia di sosial media pribadinya untuk kebahagiaan Nikita Willy, baby moon di Amerika di hotel termewah. Nikita Willy dikenal sebagai artis yang bekerja keras dari dirinya remaja mengumpulkan banyak-banyak pundi keuangan. Nikita Willy jarang memamerkan kemewahannya. Namun sebagai artis sultan, banyak orang yang tak meragukan siapa Nikita Willy. Apalagi, pasca Nikita Willy dinikahi, anak pengusaha ternama di Indonesia, Indra, Nikita Willy pun memperlihatkan kebahagiaannya bersama Indra. Namun, Nikita Willy jarang memamerkan kekayaannya. Kini, membuktikan dirinya sultan, bahkan para netizen pun bahagia melihat kemesraan Nikita Willy dan sang suami. Baby's first road trip. Baby moon di Amerika menginap di hotel ternama, harganya bikin shock para netizen. Namun nampaknya Nikita Willy menyebutkan ini adalah hadiah dari sang suami. Tak berdua, Nikita Willy ke Amerika pun bersama keluarga sang suami dan keluarga dirinya sambil jalan-jalan saat sang adik juga honeymoon. Di tengah kebahagiaan kehamilan Nikita Willy, kali ini Nikita Willy dan sang suami Indra memamerkan baby moon di Amerika. Bahkan tak hanya itu, menjadi sorotan pasalnya Nikita Willy menginap di hotel termahal di Amerika favorit para artis, salah satunya Angelina Jolie dan juga Kylie Jenner. Nikita Willy yang saat menikah tak kunjung hamil, bahkan mendapatkan banyak pertanyaan dari keluarga dan juga sahabat kapan hamil, hingga mengaku dirinya stres, kali ini bersyukur karena akhirnya Nikita Willy dengan Indra akan mendapatkan seorang bayi laki-laki. Hai. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.